Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat, bertemu lagi bersama kami Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, hari ini akan saya coba tracking atau pointing satelit yang ada di arah timur menggunakan bis 45 cm di jalur KU-Ben, dan akan saya coba pointing ke satelit C9, AsiaSat 9, kemudian yang terakhir akan saya coba ke satelit Laosat. Dan ketiga satelit ini adalah satelit-satelit yang memang beamnya masih masuk ya di Sumatera Selatan, di TKP-nya Almera Parabola, menggunakan dis 45 cm. Dan bagaimana cara trackingnya, sahabat bisa lihat video Almera Parabola. Bisa lihat di dalam video, ini adalah transponder-transponder yang ada di satelit arah timur ya. Nomor 1 adalah dari C9, KU-Ben. Nomor 2 di 11861 horizontal 45 sama dari C9. Di posisi nomor 3, 12655 vertikal 45.000 adalah transponder min media atau AsiaSat 9. Dan yang terakhir 10730 vertikal 40.000 adalah transponder dari satelitnya Laosat. Sahabat bisa lihat di dalam video, dish yang akan saya gunakan untuk mencoba pointing satelit-satelit yang di arah timur, saya menggunakan dis 45 cm. Dan posisinya pun sudah saya arahkan ke arah timur ya. LNB yang saya gunakan adalah LNB mereknya Optus KU-Ben dengan arah konektor menghadap searah horizontal, dan akan saya coba untuk tracking ke satelit-satelit yang ada di arah timur di satelit C9, AsiaSat 9, dan akan saya coba ke satelit Laosat. Saya akan coba tracking ke satelit C9 ya. Saya gunakan transpondernya 11921 vertikal 45.000. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, untuk C9 ini saya sudah dapatkan. Dia agak serong ke utara sedikit kalau TKP saya, sebesar 62%, tapi sahabat bisa maksimalkan lagi untuk transponder ini. Dan ini adalah patokan mencari satelit C9. Kemudian akan saya lanjutkan ke satelit AsiaSat 9. Baik sahabat Almera Parabola,
satelit AsiaSat 9 pun sudah saya dapatkan di 80% ya. Dari posisi S9 dia agak diputar sedikit ke arah timur untuk mencari satelit AsiaSat 9. Kemudian akan saya lanjutkan untuk tracking ke satelit Laosat. Saya pilih di nomor 4 di 10730 vertikal 40.000 ya. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, satelit Laosat juga saya sudah dapatkan dari AsiaSat 9. Dia turun sedikit saja. Sahabat bisa dilihat, ini adalah transponder dari satelit Laosat 10730 vertikal 40.000 menggunakan dish 45 cm bisa kita lock. Dan ini pun masih bisa sahabat maksimalkan ya sinyalnya apabila berada di posisi beamnya satelit Laosat. Bagaimana sahabat Almera Parabola di rumah? Sangat gampang sekali ya untuk tracking ke satelit-satelit arah timur, tentunya apabila sahabat berada di beamnya untuk satelit-satelit tertentu menggunakan dish 45 cm pun sahabat masih bisa untuk lock ke satelit-satelit yang sahabat tuju di arah timur. Sangat simple ya, tidak perlu waktu lama, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang ingin coba track satelit-satelit di arah timur tetapi masih menggunakan dish parabola mini. Sahabat bisa coba di rumah cara trackingnya seperti ini. Baik sahabat, terima kasih sudah menyimak video kami, semoga ini bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.